Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini kita sudah berada panjang benar nih, guys. Ini saya mau persiapan ini, guys. Nah, ini tongsi saya nih, tongsis. Ini lagi ada Ale-Ale lagi mancing. Abang-abang Ale lagi mancing, guys, nih. Ini dia bentuknya begini. Faktanya ini lagi pembangunan sepertinya ini. Nah, ini kafe-kafenya di sini. Nah, modelnya begini, ini danapnya. Nah, tuh sana suasananya tuh, guys, tuh yang punya warung itu. Nah, ini abang. Assalamualaikum abang. Gimana abang? Abang lagi mancing kah? Nggak, mau lagi wisata abang. Nah, dia bentuknya begini nih, guys, ya. Wisatanya begini. Bu, ngambil video sebentar, bu, ya. Boleh. Nah, ini juga ada keramba ikan apa ini, guys. Nah, ini tempat kita nongkrong bersama keluarga. Di sana itu luas danaunya, ini danau Laut Tawar. Tapi ini kerambanya nggak ada ikan nih, guys. Nah, beginilah, guys, tempatnya nih. Danaunya mulai dari sana itu ada juga tempat-tempat itu di sana. Dia sambil rekam saya, mantap loh, guys, memang. Jadi saya, dia rekam saya, guys, saya rekam dia nih biar tahu kalian siapa kameramen saya sekarang ini. Ini saya siapkan dari daratan Aceh nih, khusus saya panggil kemarin nih, guys, ya. Nah, beginilah tempatnya, guys, ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang mau berwisata kemari, saya balikkan dulu, guys, ya, sebentar. Tap. Mantap. Sebentar, saya bersihkan lensa, oke. Nah, buat teman-teman yang mau berwisata kemari, bisa langsung main-main ke Simelu sini, bisa menggunakan kapal feri dan pesawat terbang begitu, guys. Pesawat terbang, pesawat itu semuanya terbang, tidak ada pesawat yang berenang begitu. Jadi untuk ongkosnya, informasi saya itu kalau untuk menggunakan pesawat itu bervariasi, tergantung dari jenis pesawat yang kita gunakan. Untuk kapal itu juga bervariasi, tergantung dari pelabuhan mana kita naiknya begitu. Kalau dari Calang Aceh Jaya menuju Simelu itu lebih kurang sekitar 76.000 menggunakan KMP Aceh Hebat 1 itu, guys, ya. Kalau dari Melabuh di bawahnya lagi, terus dari Labuan Haji di bawahnya lagi, guys. Tapi yang paling murah untuk kapal perintis itu, guys, penumpang itu 12.000 kalau saya nggak salah. Tapi menggunakan kapal KMP Teluk Sinabang itu masih standar, guys, ya. Memang itu sudah subsidi dari pemerintah. Jadi lokasi danaunya ya seperti ini, guys. Nah, seperti ini danaunya. Di sini agak, memang dia warna airnya itu agak-agak coklat-coklat gitu, guys. Tidak sama seperti laut, namanya juga danau. Tapi tidak seluas danau yang ada di Takengon gitu, guys. Kalau di Takengon itu kan terlalu besar dia punya danau, kan. Nah, tapi informasi di sini ikannya banyak nih, guys. Kalau mancing ikannya lumayan banyak. Nah, kebetulan pada saat hari ini kita berada di sini tidak ada ini yang berjualan. Itu orangnya jualan nggak, bu? Abangnya jualan enggak? Abang jualan. Ada minuman, bang? Ada. Oh, ada, guys. Nah, kita nanti pesan minum dulu ini sambil santai-santai kita nih, ya. Ini ada pohon bakaunya juga, tuh, pohon bakau. Jadi buat-buat yang sudah bosan dengan wisata pantai ataupun laut, kita bisa lari kemari wisata danau nih, mau mancing menggunakan perahu nih, ada sampannya nih. Yang mau santai duduk di sana juga bisa. Kita coba naik ke atas ya, nanti kita view dari atas ini. Kita lihat dulu nih. Atas, kita naik ke atas ini. Di sini memang sudah ada sound system. Nah, itu di sini sambil duduk nyantai bisa karaokean dan bisa buat vlog begini. Nah, sambil melihat.
melihat keindahan danau di belakang sana, guys. Nah, ini saya heran nih, guys. Dan saya ini sebenarnya lagi ngerekam. Tapi ini kameramen baru saya ini ngerekam saya nih, guys. Ini sebenarnya ada apa? Aduh, mama, ini luar biasa sekali nih. Memang nikmat terindah kita ditugaskan di Pulau Simulu ini, guys. Nah, dia ngerekam saya, guys. Saya rekam dia. Ada rekam saya rekam dia, guys, ya. Begitu. Ini saya menggunakan Cam Action. Kemarin memang ada yang tanya. Ini saya belinya second nih, guys. Maklum kita YouTuber masih kaleng-kaleng. Masih kaleng-kaleng. Yang penting kalahkan aku. Dan mudah-mudahan karena kita berkembang, kita bisa beli peralatan lebih mantap lagi. Tunggu kira-kira. Ini lah, guys. Kira-kira suasananya. Danaunya malam biasa sekali, guys. Kalau kita mau liburan di sini, bawa tenda. Terus kita juga lapor ke sini, mungkin saya rasa bisa ini. Tapi keluarga, kalau bukan murid, saya rasa nggak diinginkan. Kita mau santai di sini sambil masak-masak gini kan. Tapi harus hati-hati juga, guys. Pada saat kita lagi ngerekam di sini atau menginap di sini menggunakan tenda, turun ular air itu, guys, bahaya. Bisa bahaya kita. View-nya ya seperti ini, guys, nih. Nah, view-nya. Nih, guys, mau tahu nih kan? Nih dia nih. Kamera saya nih. Ya, dia malu dia. Dia suruh malu, kakak. Sementara, guys. Laut luar yang berada di memang itu masih dalam perawatan, itu abangnya masih dalam perawatan, lagi buat-buat ini juga persiapan jalan sepertinya. Jadi jalan setapak, jalan papan menuju ke itu tempat pembuatan tempat santai itu yang lagi dibuat. Bu, yang dingin ada, Bu. Guys, coba lihat dulu pesan yang dingin ini. Hah? Nah. Apa ada yang dingin-dingin? Nggak boleh, boleh. Saya kuning aja. Apa lagi? Level apa? Nah, kuning 2 berarti, Kak. Iya, ya. Baru siap makan juga, Kak. Nah, ya, nah, minum aja dulu lah. Oke, guys, ini kita mau pamit dulu. Tadi kita sudah lihat jalan menuju danau dan untuk danaunya seperti ini. Kalau seandainya bisa kita dayung itu perahu, kita dayung, guys. Tapi kenapa masih menggunakan sarung? Yang ada di sini juga ada dua, guys. Satu lagi
khususnya ini di Kabupaten Simelu, pulau terluar Indonesia setelah barat selatan Pulau Sumatera, berbatasan dengan Samudra Hindia. Kalau kita aja dari pulau ini kita bisa sampai ke India sana, guys. Ke India, ke Australia, kita bisa sampai ke Arab Saudi juga, Somalia juga bisa kita sampai ke sana. Kalau kita yang berada di pulau ini, kalau kita dia bawa angin atau arus ke barat, kita bisa ke India. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan dukung terus channel saya. Semoga channel saya ini semakin jaya di laut, darat, dan udara. Saya Brigadir Dedi Gunadi, terima kasih.